Lagi-lagi, channel Putih Family, our life, our story, our home. Di video kali ini, saya akan mereview sunscreen merek Hanasui. Ya, apakah sunscreen ini bagus, atau tidak, atau recommended, atau tidak, kita akan review. Dan disclaimer, ini adalah pertama kali saya pakai Hanasui sunscreen collagen Oke, okay. sebelum kita review, kita lihat packagingnya dulu ya. Oke okay guys, ini penampakan kemasannya ya. Jadi kemasannya itu warna biru dan orange, oke? Okay. Ini di bagian atasnya ada tulisan Hanasui, kemudian Collagen Water. Di sini ada tulisan tekstur ringan dan cepat meresap, SPF-nya 50 PA++, kemudian di situ ada tulisan Daily Uv. Oke, okay, ini Daily UV dan Pollution Defense with Collagen Water, without white gas and no sticky feeling. Nah, 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 gitu ya. Kemudian ini kemasannya ya, kelihatan. Kemasannya kayak gini, atasnya warna biru, tutupnya warna orange. Tulisan Hanasui Collagen, bla, bla, bla. Kemudian ini bagian belakangnya, ada tulisan lah ya, tuh ingredientnya kemudian ini ada tulisan vitamin E sodium kem okay. kemudian ini ada cara pakainya di sini tertuliskan oleskan pada area wajah dan leher secara merata 15 menit sebelum melakukan aktivitas luar ruangan aplikasikan ulang setelah 2 jam pemakaian jadi diulang setiap 2 jam kemudian di sini ada ingredientnya ini diproduksi oleh PT EKJ Internasional di sini ada expired date-nya tahun 2025 beratnya ada 30 ml ya oke kita buka aja teman-teman kita sobat aja setelah dibuka ternyata mewah ya teman-teman bentuknya segenggaman tangan nih seperti ini cukup ya untuk dibawa traveling ya travel size kemudian ini warna birunya glossy teman-teman jadi bisa buat ngaca bagian bawahnya ini juga merah ini cuma diputer nah kemudian ini masih kesegel ya oke okay kita review ya teman-teman tonton videonya sampai habis oke okay guys tadi teman-teman udah lihat ya review dari packagingnya ya sebelum saya buka kemudian ini kemasannya teman-teman kemasan setelah buka kemasannya cantik glossy gitu ya mengkilap bagian atas sampai bawah itu mengkilat ini warna birunya cantik seperti ini tuh ya kemudian baw bawahnya ini warna gold dan warna goldnya juga mewah oke okay, ini harganya saya beli 35.000 uh, saya beli di toko orange ya teman-teman juga bisa beli dimanapun untuk harga menyesuaikan ya uh, kadang ada yang murah tapi saya menemukannya harga 35.000 yang 30.000 juga ada oke okay, langsung kita coba teman-teman ya, kita buka oke okay, di sini masih ada segelnya masih ketutup Okay, kita buka tutupnya ya jadi ini uh, menurut saya ukurannya travel size kemudian uh, tutupnya juga mudah ya cuma diputar aja dibuka bukannya model flip flop lumayan kencang ya okay. wow Baunya aneh ya. Baunya sedikit. menyengat um, jujur saya sih itu sensitif sama bau. Jadi mohon maaf kalau misal mungkin okay, buat teman-temannya udah pakai nasi itu baunya biasa aja, tapi ini buat saya baunya agak aneh. Harum juga enggak. Sedikit bau. Eh uh, lah ya, Asa bau busuk. E, Kalau secara bau aroma saya nggak suka. Kalau kelihatan kayak gini sih e, dia itu lebih cair. Oke, okay. gitu ya. Ini teman-teman, tuh. Tadi aromanya nggak banget ya, buat saya yang sensitif sama bau. Oke, okay. ini kita coba di tangan. Kita lihat teksturnya. Tuh dari tekstur dia itu memang watery ya, atau sedikit uh, cair, seperti tulisannya ini ya, kolagen water. Jadi dia lebih nggak kental tapi cair, cenderung cair. Teksturnya kita pegang, tuh cair banget ya teman-teman dibanding sunscreen yang biasa saya pakai. Oh, ternyata setelah dibuka, aromanya harum, teman-teman, seperti uh, bunga. Bunga apa ya? Ternyata aromanya wangi, setelah dibuka daripada dicium di Jumti itu. <tik> <tik> Maaf ya, ada ayam berkokok, ini kemudian kita oleskan aja ya. Wow, dingin. Oke. Okay. Tuh. Rasanya dingin, teman-teman. Tuh ya kelihatan karena dia watery atau berair, lebih jadi ke air tuh dia mudah meresap. Tuh. Cepat meresapnya. Oke, okay. kita tunggu berapa detik dia mengering. Oh, cepet ya ini masih itu Oke okay, tapi ini sudah meresap guys bagus sih recommended ya Hai teksturnya uh, sedikit cair ketimbang mungkin uh, sunscreen yang biasa ya dia lebih cenderung lebih kentar kalau ini tuh dia cair kemudian baunya ternyata harum ya teman-teman buat saya sih ini recommended ya buat teman-teman yang cari sunscreen kenapa? karena ini tuh uh, apa? udah ada kolagen dan SPF nya 50 worth it untuk teman-teman pakai oke okay, nanti akan saya coba di wajah teman-teman nanti bisa scroll videonya ke bawah akan saya battlekan dengan sunscreen yang biasa saya pakai ya di video ini saya cuma Uh, nyoba aja, si kolagen di tangan aja ya. Untuk video selanjutnya, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya <tuk> untuk saya aplikasikan di wajah. Oke, okay, terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di channel Berti Family, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk selalu menonton video kami yang lainnya. Dadah!